terpulih saudara-saudara. Saudara-saudara, seterusnya saya mempersilakan, saya mempersilakan seorang lagi artis kita yang berani, saudara Haili Osman, untuk menyampaikan ucapan dipersilakan. Taksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili suara anak seni Baris. Menyokong apa yang kita lakukan sini. Dan saya juga difahamkan sebelum ini ada tahanan kita yang telah berpuasa dan menjalankan mogok lapar sebanyak 10 hari dan sebanyak 14 hari, dan juga masih lagi ada 45 tahanan yang ditahankan di dalam tidak diberi perhatian sepenuhnya dan tidak diambil tindakan yang sewajarnya. Saya mengharapkan mereka ini diberi perhatian, di mana sekiranya ada apa-apa kesalahan daripada mereka, bawalah mereka ke muka pengadilan. Dan saya di sini ingin meminta maaf kepada pegawai-pegawai yang ada di dalam sana bagi pihak AB, di mana mereka adalah menjalankan tugas dan kita sepatutnya menyarankan pendapat kita kepada pihak-pihak atasan. Kerana pihak-pihak atasan yang memberi arahan kepada mereka, mereka hanya menjalankan tugas. Jadi di sini kita meminta pihak atasan dan KDN dan juga kerajaan membebaskan mereka yang berada di dalam tahanan seramai 45 orang dan memberi perhatian kepada mereka sekiranya mereka ada apa-apa kesalahan mengikut undang-undang Malaysia. Berilah peluang kepada mereka untuk mempertahankan diri, untuk bersuara di mahkamah. Saya tidak menyalahkan apa yang berlaku, apa yang ada di dalam. Cuma kita mahu mereka di dalam ini diberi peluang untuk menyatakan atau membela diri sekiranya mereka dituduh. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, mereka telah ditahan tanpa sebab. Jadi saya mewakili anak seni, suara anak seni menyokong tindakan, menyokong kita pada hari ini, menyokong supaya mereka yang ditahan di bawah atas ISA dibebaskan ataupun dibawa ke mahkamah untuk diambil tindakan. Dibicarakan. Jadi kenapa mereka tidak dibawa ke mahkamah dan dibicarakan? Baru-baru ini kerajaan mengatakan kita telah, kerajaan telah memansuhkan ISA, tetapi masih ada lagi di dalam, dan sehingga ramai yang ada di dalam melakukan ataupun membuat mogok lapar dan tidak diberi perhatian. Saya sebagai seorang anak seni, inilah sumbangan saya untuk memberi sumbangan menyokong mereka yang ada di dalam, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat perhatian, insya-Allah. Takbir. Allahu akbar.